Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baking and Cooking ala aku. Hari ini kita akan membuat cemilan enak dan disukai sama anak-anak ya, yaitu jagung serut keju. Ini bahan-bahannya kebetulan ada di kulkas, jadi aku gunakan bahan-bahan seadanya. Jangan lupa subscribe ya, karena aku masih butuh banyak dukungan dari kalian. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ini bahan-bahannya ya, gampang banget. Mula-mula kita rebus jagungnya. Ini sebenarnya lebih sehat kalau kita kukus ya, tapi karena ini jagung di rumahku hanya cuma satu, ya aku rebus aja biar cepet. Ini jagung manis, jadi rasanya manis banget dan masaknya itu gampang. Nah, sambil kita balik ya, supaya dia matangnya merata. Ini aku potong jagungnya karena dia besar ya, jadi satu panci aku itu dia nggak muat. Ya, ini jagungnya sudah matang. Aku angkat dan tiriskan. Setelah agak dingin, nanti kita serut jagungnya. Aku serut menggunakan pisau biasa ya, karena aku nggak punya serutan jagung. Lagi pula ini jagungnya cuma satu, jadi nggak repot-repot banget. Nah, setelah semua jagungnya terserut, aku tuangkan susu kental manis. Kemudian aku beri parutan keju. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini enak banget dan anak aku itu favorit, suka banget sama ini. Ya, sekian video dari aku. Semoga kalian suka dan selamat mencoba. Tunggu video aku berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.